Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dijadwalkan akan menunaikan sholat id di Masjid Nurul Waton di Hambalang, Bogor, Rabu 5 Juni 2019. Masjid Nurul Waton terletak di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, dan diresmikan oleh Prabowo pada hari Rabu 17 April 2019 lalu. Pak Prabowo akan sholat id di Masjid Nurul Waton yang ada di Hambalang, ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Andre Rosiade saat dihubungi hari Selasa 4 Juni 2019. Setelah itu, menurut Andre, Prabowo akan menggelar halal bihalal dengan mengundang masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh Partai Gerindra. Sesuai kebiasaan, Prabowo kemudian berkeliling ke kediaman tokoh-tokoh politik senior di Jakarta. Namun, Andre belum mengetahui siapa saja tokoh-tokoh senior yang akan ditemui Pak Prabowo.